Luncur ke TKP. Siap. 86. Salah satu pelanggaran yang sering ditemui di jalan raya adalah melawan arus. Mereka tidak ingin ribet atau memutar jauh untuk melalui jalur yang lebih aman. Padahal dengan melawan arus itu sama saja mereka seperti mendatangi bahaya. Saat ini kita lagi di Jalan Margonda Raya. Di daerah sini rawan akan para pengendara roda 2 yang melawan arus. Hari ini saya akan memantau bagaimana perilaku masyarakat ketika tidak ada petugas. Apakah mereka tetap melakukan pelanggaran seperti melawan arus tersebut? Nah, saya sudah mengawasi beberapa menit, sekitar 10 menit, ternyata sudah ada sekitar 8-10 pengendara yang melawan arus. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk berjaga di luar dan melihat bagaimana perilaku para pengendara tersebut. Ternyata ketika ada petugas, pelanggaran sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan patroli dengan anggota Satlantas Polresta Depok dan akan melakukan penindakan yang melanggar aturan lalu lintas. Kami melihat salah seorang pengendara, dia tidak memakai helm dan juga melawan arus. Boleh lihat surat kelengkapan kendaraannya? Nggak ada sih. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Nggak punya. Nggak punya. Kenapa nggak bikin? Kan penting ya, suruh, itu. Suruh. Oh, gitu. Berarti harusnya kalau nyuruh orang, yang punya SIM, Pak. Nggak boleh yang seperti ini, Pak. Ya, tapi tetap aja itu bahaya ya, Pak, ya. Harusnya dia menolak untuk disuruh ketika dia mengetahui bahwa dia sendiri tidak mempunyai SIM. Udah nggak punya SIM, lawan arus, nggak pakai helm lagi. Kira-kira apa yang harus kita berikan buat Bapak? Melakukan 3 pelanggaran, Bapak ini kami tilang. Tidak lama kemudian kami juga menemukan bapak-bapak yang melawan arus. Mohon maaf mengganggu perjalanannya. Oh ya, dari mana, Pak? Tahu kenapa kita berhentiin, Pak? Lawan arus ya, Pak, ya? Iya, ya, arusnya nggak boleh ya, Pak? Ya. Nggak capek saya tadi. Iya. Dorong motor. Nah. Mau pulang ya, Pak? Enggak, fotokopi sini, dorong motor. Jelas-jelas kami tadi melihat Bapak ini mengendarai motornya. SIM-nya, Pak? Nah. Waduh. Kalau kata orang, dicari tulang-tulangnya pun juga udah nggak ketemu nih, Pak. Udah saking lamanya. Maaf ya, Pak, ya. Karena tadi Bapak melawan arus. Kami lihat sendiri dari luar, walaupun Bapak ngomong ini, ya. Mohon maaf, kita kasih penindakan berupa tilang ya, Pak, ya. Tetapi akhirnya Bapak ini mengakui kesalahannya dan kami juga langsung melakukan penindakan. Kami juga menemukan salah satu pengendara ojek yang juga melawan arus. Bisa dimatikan mesinnya sebentar, Pak. Mohon maaf. Bapak tahu kenapa kami berhentikan? Iya. Ya, karena melawan arus kan ya, Pak, ya? Iya, arusnya tetap muter, Pak. Nggak boleh, ya kan? Kalau deket, kenapa nggak jalan, Pak? Nah, lebih aman kan? Harusnya diparkir di sana, lebih deket, lebih aman. Iya, mohon maaf ya. Maaf, Bu. Maaf, iya. Tanggung nih. Iya. Gitu. Tapi tetap, walaupun tanggung, jauh deket kita nggak pernah tahu bahayanya. Mereka malah memilih hal yang cepat dan tidak ribet, tetapi malah mengesampingkan keselamatan mereka sendiri. Dan kami juga mengucapkan terima kasih karena surat kelengkapan Bapak udah lengkap tadi. Ya. Tapi tetap aja kan Bapak tadi lawan arus ya. Saya paham. Iya. Iya. Besok-besok nggak usah diluangin ya, Pak, ya. Oh, iya. Kalau deket. Jalan pasti. Ah, benar. Diparkir di sana, bensinnya lebih irit. Nah, gitu, Pak. Lagi-lagi kami menemukan supir ojek online yang juga melawan arus. Pak, maaf. Tadi kenapa lawan arus, Pak? Saya dari sebelah, Ibu. Dari sini aja, maaf. Walaupun dekat. Alasannya walaupun dekat. Ya, maaf sih kalau misalnya berapa blok dari sini mungkin saya pasti
muter gitu, puter balik. Iya, gitu, puter. Kan? Tapi yang tertangkap tangan tadi Bapak mengendarai sepeda motornya. Jadi maaf harus kami tilang. Ya Pak ya, biar Bapak nggak ngulangin lagi. Nggak bisa Pak, maaf. Tadi saya mau tuntun, cuman udah di telepon gitu kan, udah turun ya. Sebentar, gini Pak, memang Bapak mengejar setoran atau apa, tapi ini masalah nyawa, ya kan? Masalah nyawa Bapak. Bapak lebih sayang uangnya apa nyawa Bapak? Begitu kan? Nah, harusnya nyawanya dulu. Kan ditunggu bisa. Rezeki itu sudah ada yang ngatur Pak. Kalau kayak gini, Bapak sendiri kan yang kena, ya kan? Tadinya sih biasanya kalau deket, saya minta dia yang samperin saya. Karena kan saya iya, mungkin mundur lagi. Iya. Kalau saya mikirnya gitu. Bagus. Jadi kalau penumpang, permintaannya beda-beda. Nah, berarti harus menyesuaikan diri Bapak. Kasih cara safety-nya juga gitu kan, cara naik motor, boncengan gitu kan. Tetap aja duduknya di ujung atau gimana. Iya. Karena saya suka teomelin juga gitu. Iya. Akhirnya rating saya turun. Iya. Mau nggak mau saya ngikutin pasar, ngikutin permintaan penumpang. Mungkin Bapak ini ingin mengikuti penumpangnya, sehingga mengabaikan peraturan dan juga membahayakan dirinya sendiri. Luncur ke TKP. Siap. 86.